saya berani maju itu berani kalah dan berani menang. Jadi kalau kita ada sepak bola, ya tidak harus tidak harus menjadi gitu. Tapi ya program saya bisa berjalan dan saya tawarkan untuk artis, insya Allah. Ya, saya hanya menjabarkan saya punya program kerja. Saya hanya tunjukkan masalah tujuh langkah lagi. Jadi saya sampaikan saja. Bisa ditekankan lagi Pak untuk tujuh langkah tadi Pak? Tujuh langkah tadi itu saya sudah sampaikan bahwa salah satunya itu yang jelas kita akan meningkatkan pembinaan kepada usia dini. Ya, membangun sepak bola dari daerah untuk Indonesia pasti itu, dan yang jelas kami tadi sudah menawarkan kepada mereka apabila mereka menjalankan program-program yang saya sampaikan kepada para asprop, dan saya akan melakukan subsidi kepada setiap asprop 1 miliar bagi yang melaksanakan per tahun, dan yang tahun keduanya tergantung dari program kerja yang sudah dilaksanakan. Kalau mereka sanggup melaksanakan keseluruhannya, otomatis kita akan suplai. Tapi kalau seandainya dia tidak melaksanakan, ya otomatis tidak berjalan. Ya. Ada 60 voters Pak, pendiri dukung apa? Bapak sendiri sudah berapa voters Pak yang sudah? Bagi saya nggak ada masalah mau 60 voters, mau 80 voters. Buat saya ya kita tetap melihat nanti pada saat tanggal 14 Februari itulah hasil akhir daripada para pendukung. Kalau mendukung melalui surat, saya hanya mendapatkan satu surat dari Jawa Timur, satu surat dari Persela Lamongan, dan satu surat lagi dari Sulut. Ditambah setelah kita di Papua ya Pak? Papua ya baru saja tadi. Ini kan Bapak juga sudah datang untuk ada tangan di Pak Sanjur. Ya sudah saya laksanakan. Ada masalah. Itu menjadi tugas kami. Dan tanpa tanda tangan pun yang namanya komitmen ya harus kita laksanakan. Apalagi kalau kita itu yang dijaga itu adalah omongannya. Sekali omong harus jaga. Banyalah, tadi kan mau bilang siap menang dan siap kalah juga ya Pak ya. Tapi kalau misalnya nanti Banyalah kalah, apakah siap bekerja Anda sama dengan selalu mengatakan saya kalah? Bukan, tadi Pak bilang siap. Iya, menang, saya siap menang, siap kalah. Tapi Anda selalu mengatakan saya kalah. Saya menang, insya Allah. Pak, setelah ASPOP ada rencana ketemu sama klub-klub apa? Saya sudah hanya menjalankan hanya untuk ketemu ASPOP. Bagaimanapun juga, ini adalah kuncinya ASPOP. Kalau soal klub, apa ada pertemuan, saya sudah bertemu sedikit-sedikit. Saya cicil-cicil dan saya juga sudah tahu ASPROP siapa yang mendukung saya. Dan saya sudah hitung, insya Allah saya menang. Pak, ya? Kalau komitmen tadi ASPROP kan untuk M setahun, tapi kalau klub sendiri apa komitmen? Ada, di dalam buku tadi, kalau klub Liga 2, itu sekali dia pertama kali berjalan pertama, kita akan subsidi satu sekali ya. Kalau di satu, Pak? 31 itu kan sudah ada, sudah. Itu sebetulnya komitmennya harus dari liga. Oke. Ya. Pak, di KAB itu kan biasanya kan banyak manuver-manuver yang terjadi, Pak. Bapak ini strateginya apa, Pak? Untuk ada pemain. Butuh apa saya sampaikan di sini? Namanya juga strategi. Ya. Cukup tambahan. Ya. Terima kasih, Pak. Pokoknya yakin. Terima kasih.
sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola spotter.